jurusnya dari Pemkap, gak ada dari Pemkap. Dari Mutiara Lima atau dari Pemkap? Serba pungli terjadi di semua lini dari jalanan hingga birokrasi. Sudah hadir di Mata Najwa salah satu kepala daerah yang kerap melakukan sidak pungli, Bupati Lumajang, Thori Kulhak. Selamat malam, Pak Thori. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Thori. Saya dengar ada banyak sekali sidak yang Anda lakukan dan saya ingin tahu apa sebabnya satu persatu nanti. Tapi sebelumnya, karena tadi saya sudah menjanjikan pemirsa Mata Najwa, kita akan cari tahu apa yang terjadi pada seorang kepala desa yang dipaksa setor pungli atas nama THR ke camat. Bagaimana modusnya? Saya sudah terhubung melalui video dengan salah satu kepala desa yang menjadi korban pungli yang memang sengaja kami tutup identitasnya dengan alasan keamanan. Selamat malam, Pak Kades. Selamat malam, Mbak Nana. Pak Kades, saya ingin tahu, jadi ceritanya seperti apa kok bisa kepala desa jadi korban pungli camatnya sendiri? Itu biasa rutinan, Bu Nana, setiap tahun ya seperti itu. Udah biasa justru, jadi sudah berapa, sebelum kemarin rame ketahuan, itu sebelumnya sudah berapa kali terjadi, Pak Kades? Mulai 2018, Pak. Biasanya selalu jelang lebaran minta THR atau ada momen-momen lain di mana juga dimintai duit, Pak? Bila selain menjelang lebaran ya juga ada biasanya keluar itu uang restitusi itu minta 500 biasanya. Mintanya langsung ke kepala desa dan kemudian kepala desa diharapkan dapat minta ke warganya atau pokoknya terserah kepala desa duitnya dari mana yang penting nyetor. Mintanya pertama di Tumbulang bendahara desa itu Bu Nana. Dan berapa tadi mintanya biasanya Pak? 500 ribu, 1 juta atau berapa? Kalau menjelang THR biasanya 1 juta, kalau restitusi 500. Dan kalau tidak dikasih, biasanya ada dampaknya nggak Pak Kades? Ya jelas ada Bu Nana. Nanti kalau minta rekom, sangat sulit. Kadang-kadang masih di sana, di sini, di situ. Jadi urusan desa dipersulit begitu ya kalau nggak nyetor Pak? Iya biasanya itu. Urusan apa tuh biasanya yang dipegang sama kecamatan supaya jadi desanya jadi susah kalau nggak nyetor Pak? Urusan-urusan apa? Ya seperti nyarikan dana itu kan biasanya harus minta rekom dari kecamatan. Jadi kalau pencairan tertentu harus ada rekomendasi itu yang biasanya dipersulit. Tapi kalau udah ngasih setoran langsung lancar gitu Pak? Lancar, iya betul. Langsung lancar. Nah, Pak Kades nggak pernah lapor atau ngadu kemana gitu Pak, pasrah aja? Kemarin ya nggak berani, belum masih itu bupatinya itu. Kan sempat ramai karena kemudian Bupati Kediri turun tangan langsung. Tapi sebelum itu Pak Kades biasanya nggak pernah cerita ke siapa-siapa atau pasrah aja dengan kepala desa yang lain, semuanya nyetor? Nggak pernah gitu. Oke. Berani nanti diceng gitu, bicara orang Jawa. Dia artinya apa itu Pak? Di titani. Disampaikan gitu, diceng gitu. Diceng, oke. Baik, nah yang kemarin yang ketika akhirnya rame, jadi nasional isunya, itu bisa terbukanya karena apa? Pak Kades yang lapor ke Pak Bupati atau gimana? Saya kira tidak ada kepala desa yang lapor itu menurut bendara kami. Itu yang salah itu ketua kabinet bendara. 4 bulan kemarin, sebenarnya apa, HP, semua perangkat kan diminta kabupaten. Dan perwakili sudah apa? Sudah terdengar, sering mendengar seperti itu. Jadi mungkin Mas Bupati sama timnya itu ya istilahnya dicacat. Anu itu, akhirnya penjara itu. Penjara kabupaten. Oke, ini kita ada videonya, video ketika sidak yang dilakukan oleh Bupati Kediri menyangkut soal pungli THR ini, kita lihat sama-sama videonya.
yang sudah setor dana Hulu Tugu Purwasri Mengikis Jantok Kempleng Horomarto Ketawang Merjoyo. Setor napa? Dipisah dulu, Mas. Bapaknya dipisah. Dipisah dulu. Saya tunggu hari ini juga, saya minta informasi. Pak Camat nanti lapor ke saya kalau sudah dikembalikan semua uangnya, ya. Saya sudah terhubung dengan Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana. Selamat malam, Mas Bupati. Malam, Mbak Nana. Mas Bupati, jadi Anda taunya dari mana tuh praktek pungli itu? Ada yang lapor ke Anda atau gimana? Iya, jadi praktek pungli itu udah informasinya sudah masuk di awal bulan Mei, akhir bulan April itu sudah masuk informasi itu melalui aplikasi pertamanya. Nah, itu masuk, lalu saya cross-check lapangan dan memang ternyata betul ada penarikan dari tiap-tiap desa kepada camat yang apa notabenenya untuk THR, itulah kurang lebih. Oke, tadi tadi saya lihat ada tumpukan uang ya. Begitu ya, jumlahnya sampai berapa ya. Juta itu. Nanti saya akan lanjutkan setelah pariwara, kita harus break dulu Mas Bupati. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut soal apa sebetulnya motifnya penarikan THR camat ke kepala desa itu. Setelah pariwara tetap di sini.